Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita mengkaji kitab Tafsir Jalalain dan Tafsir Sawi. Pagi ini kita akan baca surat Al-Baqarah ayat ke-17 dan ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada an-nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubshirun. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Perumpamaan mereka adalah bagaikan orang yang menyalakan api, maka ketika bercahaya di sekelilingnya, ketika api menyinari hal-hal yang di sekelilingnya, Allah membawa pergi cahaya mereka dan meninggalkan mereka di dalam kegelapan. Mereka tidak melihat. Tuli, bisu, lagi buta, mereka tidak kembali dari kesesatan. Bapak ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menutup cerita tentang orang munafik atau sifat-sifat orang munafik dalam awal surat Al-Baqarah ini dengan dua perumpamaan yang kita baca pagi ini. Adalah satu perumpamaan, perumpamaan yang pertama. Jadi dalam Al-Quran Allah sering membuat perumpamaan-perumpamaan, atau dalam bahasa lainnya analogi. Apa tujuannya Allah membuat perumpamaan? Untuk memudahkan pemahaman, untuk memahami ya abstrak itu agak susah, maka Allah membuat perumpamaan yang mana perumpamaan tersebut bisa dipahami, bisa dijangkau oleh panca indera. Jadi perumpamaan yang pertama di ayat ini, Allah membuat, mengibaratkan atau seolah-olah orang munafik itu bagaikan orang yang menyalakan api. Jadi kalau disabui orang menyalakan api, pasti terbayang ada orang menyalakan api. Itu perumpamaan yang bisa dijangkau oleh panca indera, boleh dibayangkan. Fi zulumat, di dalam kegelapan.
Falamma adha'at ay anarat ma haulahu, ketika api tadi sudah menerangi benda-benda di sekeliling orang munafik tadi, orang yang menyalakan api tadi, fa'abosara wastadfa'a wa amina mimma yakhafahu, dia kemudian sudah bisa melihat, dia sudah nyaman dan aman dari bahaya-bahaya di sekelilingnya, bahaya-bahaya yang mengancam. Tiba-tiba zahaballahu binurihim, Allah membawa pergi api mereka itu. Ai atfa'ahu, artinya Allah padamkan cahaya tersebut. Jadi artinya apa? Orang munafik itu dia mengaku beriman dengan lisan mereka, tujuannya adalah untuk mendapatkan keselamatan di dunia. Tetapi di akhirat nanti, api tadi seolah-olah sudah padam. Disabantanya manfaat dari cahaya itu. Mereka memang ingin mendapatkan cahaya, artinya mereka ingin mendapatkan keselamatan, tetapi hanya keselamatan yang di dunia saja, aman dari gangguan orang beriman, aman dari diperangi oleh nabi dan sahabatnya. Tapi setelah mereka pindah ke akhirat nanti, mereka kembali ke dalam kegelapan. Artinya apa? Karena keimanan di hati itu tidak ada, maka seolah-olah mereka kembali ke dalam kegelapan. Jadi di sini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan yang berbeda untuk cahaya. Yang pertama Allah menggunakan kata aba'at. Aba'at menerangi, kata kerja, kata bendanya adalah dia'un, dia. Sedangkan yang kedua Allah menggunakan kata nur, zahaballahu binurihim. Jadi ada perbedaan antara dia dengan nur. Kalau dia itu artinya cahaya, yang mana cahaya tersebut bersumber dari dirinya sendiri. Itu seperti cahaya matahari. Cahaya matahari bersumber dari matahari itu sendiri. Sedangkan nur itu adalah cahaya yang mana sumber cahaya itu sebenarnya tidak memiliki cahaya tersendiri, tetapi memantulkan cahaya dari yang lain. Jadi yang dipergikan Allah, yang Allah berpergi adalah cahaya yang dipantulkan, artinya cahaya api yang dipantulkan kepada mereka. Cahaya itu sendiri tidak padam. Maksudnya apa? Cahaya petunjuk Al-Quran itu tidak padam. Namun yang padam adalah pantulan cahaya petunjuk Al-Quran pada diri orang munafik. Di walaupun api tadi menyala di depan rumah mereka, namun mereka tidak mendapatkan cahaya dari api tersebut.
Walaupun Al-Quran itu diturunkan di dekat mereka, namun mereka tidak mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Di mereka bertambah jauh dari kebenaran, bertambah jauh dari petunjuk. Wa tarakahum fi zulumat. Di sini Allah menggunakan kata jamak zulumatin. Kalau zulumat pakai ta marbutah, ta yang bule itu hanya tunggal, kata tunggal. Satu kegelapan. Tapi zulumatin pakai alif dan ta itu disebut dengan jamak muannas salim dalam bahasa Arab. Artinya dalam beberapa kegelapan. Jadi orang munafik itu setelah cahaya tadi hilang, mereka bukan hanya berada di satu kegelapan, tetapi dalam beberapa kegelapan. Dalam gelapnya malam, gelapnya langit tak berbintang, dan dalam kegelapan tanpa ada cahaya yang menerangi. Itulah perumpamaan orang-orang munafik. Jadi di sini dijelaskan maksud perumpamaan ini oleh pengarang tafsir Jalalain. La yubashirun, mereka tidak melihat. Nah, setelah cahaya tadi hilang, mereka tidak melihat apa-apa yang di sekeliling mereka. Ma haulahum mutahayyirin, mereka antarik, mereka bingung tentang jalan. Di semua Jawa sedang berjalan dalam kalam, pakai cahayu, pakai lampu, pakai suluh atau pakai senter. Tiba-tiba lampu tadi mati, maka pasti kita akan kebingungan. Kama jalan tak tampak jalanan nan kaditambuah. Khaifin, mereka dalam keadaan takut. Fakadzalika haula'i, maka seperti itulah orang-orang munafik ini. Amanu biizhari kalimatil iman, mereka beriman dengan menzahirkan kalimat iman, tapi hatinya tetap kafir. Fa'idha matu ja'ahumul khawf, ja'ahumul khawfu wal azab. Apabila mereka mati, maka ketakutan dan azab datang kepada mereka. Di cahayunan sebentar tadi itu diumpamakan keselamatan yang hanya sebentar di dunia saja. Hum summun anil haqqi fala yasma'unahu sima'a qabul. Mereka itu seolah-olahnya tuli dari kebenaran, maka mereka tidak melihat, tidak mendengar kebenaran itu dengan sempurna pendengaran untuk menerima. Jadi mereka sabanai, mereka itu lain mendengar, tetapi karena mereka tidak menerima kebenaran, maka sama seolah-olah mereka itu tidak mendengar. Samanya itu enggak. Nama itu samanya kambi ampo. Nah, lihat do kambi lain, tapi ampo. Lihat do mandanga, tapi enggak mengambil kebenaran mendidanga tadi itu. Maka samanya itu jo tidak mandangah. Lagi bisu, artinya bisu dari kebaikan, bisu dari kebaikan. Fala yaqulunahu, mereka tidak mengucapkan atau tidak bisa berkata-kata mengatakan kebaikan itu. Lagi buta dari jalan petunjuk. Antariqil huda fala yarawna, mereka buta dari jalan petunjuk,
maka mereka tidak melihat jalan petunjuk itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberi alat panca indera bagi setiap manusia, termasuk orang munafik, yaitu pendengaran, kemudian lisan untuk berkata, kemudian mata untuk melihat. Itu adalah alat-alat untuk mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alat-alat tadi tidak digunakan oleh orang munafik. Jadi menurut Buya Hamka dalam tafsirnya, tafsir Al-Azhar, karena alat-alat tadi sudah terputus dari hati. Alat-alat tadi sudah terputus dari hal yang bersifat batin. Alhamdulillah, ikut menyimak dengan kita Bunda Siti Zainul Ismail, sastrawan negara Malaysia. Jadi kalaupun mereka ada pendengaran, ada lisan, ada mata, tetapi gagal, mereka gagal melihat ayat-ayat Allah yang terbentang luas. Kalaupun mereka melihat alam semesta ini, hanya semata-mata alam yang nampak. Mereka tidak melihat di balik dari alam semesta. Mereka tidak melihat siapa di balik dari penciptaan alam semesta ini. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak kembali dari kesesatan. Jadi karena itu telinga sudah tidak mendengar kebenaran, lisan sudah tidak bisa mengatakan kebenaran, mata sudah tidak bisa melihat jalan petunjuk, maka mereka tidak akan pernah kembali dari kesesatan. Itulah malang dibalik nan malang. Di walaupun itu panca indera di anggota tubuh kita, ketiga-tiganya itu berkaitan dengan hati. Mata melihat alam, hati dibawa, hasil penglihatan mata itu dibawa ke hati. Hati mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari yang dilihat. Telinga mendengar pelajaran, pelajaran itu dibawa ke hati. Hati yang memahami apa yang didengar itu. Dan lisan mengucapkan atau mengatakan apa yang menjadi kebenaran atau jalan petunjuk. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah perumpamaan yang pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang munafik atau orang-orang kafir. Mereka sebetulnya ingin juga cahaya, mereka mencoba menyalakan api, tapi sayangnya cahaya itu hanya sebentar. Kemudian mereka kekal di dalam kegelapan. Artinya apa? Mereka ingin juga beriman di dunia ini, tapi hanya sekedar iman di lisan untuk mencari keselamatan sementara. Sedangkan nanti di akhirat mereka mendapatkan siksa yang kekal abadi selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah besok kita lanjutkan perumpamaan yang kedua, penutup kisah orang munafik. Semoga kajian tafsir kita pagi ini bermanfaat, bisa kita ambil iktibarnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.